juga. Suntuk banget ini. Perut lapar lagi. Pizza boy? Kembali kita di channel YouTube kita di Whatever Channel. Uhuh. Maskernya copot. Hari ini kita tidak akan mereview mobil, tidak akan bahas soal Tamiya. Karena capek nih lama-lama kita bahas soal Tamiya mulu, kita bahas soal mobil mulu, bahas corona terutama bikin sebel. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang membuat perut kita kenyang dan kita happy ya. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah video ini disponsori? Yes, bener banget. Kali ini video kita disponsori oleh Pizza Boy. A box full of happiness. Jadi Pizza Boy ini adalah pizza homemade bikinannya si Technobrews Channel, si Bapak Adi Saputra. Sekali lagi terima kasih buat Technobrews, Bapak Adi Saputra, sudah mengirimkan selayang pizza ini untuk aku review, untuk menemani aku membongkar MS ini, dan menemani aku memperbaiki Super 2 ini ya. Tapi hari ini kita nggak mau ngomongin soal bagaimana memperbaiki MS dan memperbaiki si Super 2-nya. Tapi hari ini aku mau nyobain si Pizza Boy ini. Kita mengirim dulu baut-baut bundle ini ya. Ini sangat tidak hygiene sekali, jadi aku cuci tangan dulu pakai hand sanitizer. Jadi basically Pizza Boy ini punya dua varian topping, satu favorito, satu lagi margarita ya. Ambil contekan dulu, suka lupa kalau nggak ada contekan, biasalah. Jadi toppingnya itu ada si favorito and then ada yang namanya margarito. So basically favorito ini adalah kombinasi daging cincang and then ada paprikanya juga dan masih banyak lagi. Terus teman-teman kalau mau buat pesan atau mau buat misalnya pengen tahu ada promo apa aja sih, nah teman-teman bisa visit Instagramnya Pizza Boy di pizzaboy.id ya, varian topping yang teman-teman bisa pilih. Nah ini ada apa nih, margarita ya. Margarita ini bukan yang gue pilih nih, jadi kalau teman-teman mau opsi lain, margarita ini punya saus tomat and then double parmesan, also double mozzarella, daun segar, olive oil, dan dibakar dengan lantunan musik Bon Jovi. It's my life, it's now or never. Mungkin pakai it's my life. Dan yang aku pesan kali ini adalah favorito ya. Favorito ini sengaja dikirimkan oleh Bapak Adi. Ada paprika warna-warni, ya kayak merah dan hijau sih. And then saus tomat, jamur pilihan, pepperoni gurih, cincangan daging merah, parmesan, mozzarella, and daun segar ya. Ini cocok untuk 3-5 orang ya. Dan buat teman-teman semua, Pizza Boy lagi mengadakan promo nih. Untuk radius 15 km mereka masih free ongkir ya. Kalau radiusnya lewat dari 15 kilo, teman-teman bisa nambah kekurangan dari ongkos kirimnya. And jangan lupa juga untuk pembelian 2 box, teman-teman mendapatkan diskon 10%. Jadi 2 box itu jadi cuma 148.500. Wow, murah sekali ya. Oke, kita sudahi dulu bacotnya. Kita akan coba pizza ini. Aku ambil lepek dulu ya. Lepek ini steril sekali, sedangkan si pizza ini jadi nggak steril, yang kurang matangnya. Jangan dicontoh. Oke, aku nggak bisa ngasih lihat langsung sih, aku potong dulu ya. Guys, aku sudah motong satu slice dulu karena buat begadang nanti. Inilah dia, boys. This is favorito. Why it calls favorito? Because it becomes favorito of all pizza by Pizza Boy. Ya, ini kita bisa lihat sini. Ada pepperoni and ada kayak ini. This is kayak daun mint gitu ya. Aku cobain dulu. Itu loh, kasih tau. Lihat punya dulu. Ini nggak lebay dan nggak peros. Kalau di sini adonan pizzanya sangat tipis, which is ini Italian pizza made banget. Ya ada lah pizza-pizza di luar sana yang adonannya tebel gitu loh, rotinya loh. Nah terus rempahnya berasa banget, good job Bapak Adi. Herbnya it feels my mood banget. Pepperoninya enak, daging cincangnya juga kayak ini kayak high quality meat gitu loh guys.
kejunya juga berasa banget. It's good, fucking good. Kalau makan pizza, kita kayaknya nggak enak kalau kita nggak nyoba crust pinggirannya. Aku agak penasaran nih sama crustnya pizza boy gimana. Guys, ini benar-benar truly handmade and homemade. Kenapa? Karena si crustnya ini beda. Ya, jadi crustnya tuh bukan templatean pizza gitu loh. Jadi teman-teman kalau misalnya pergi ke mall makan pizza yang namanya pizza Mariano itu kurang lebih sama kayak ini, cuman mungkin ini dengan harga yang lebih terjangkau dan teman-teman tidak perlu sampai harus ke mall, apalagi di masa-masa corona gini kan. Ini ongkirnya free sampai 15 kilo, ada diskon 10% juga untuk setiap pembelian 2 box. Habis gitu rasanya nggak kalah men, asli. Ini kalau anak-anak tamnya ibarat kata pizzanya udah di break in ini men. Ini pizza udah di break in, dikombinasiin sama gear super speed. Buh! Hus! Kayak mobil gue bisa kelar, bisa kenceng nih. Kayak si Techno Bros tuh, mobilnya kenceng-kenceng banget tuh. Asli, anjir. aku... Sorry. Makan mulu, jadi sebenarnya Bapak Adi tadi menawarkan untuk mengirimkan 2 topping pizza ke aku. Jadi ada favoritnya sama si Margherita. Cuman, aku bilang... tertarik sih untuk mereview sih, cuman takutnya tidak ada yang makan. Karena pizza loyangnya tuh gede banget. Bisa buat 5-6 orang, sedangkan di rumah ini cuma ada 3 orang. Takut mubazir kan, bawa makanan nggak boleh. So, motor lewat. So, thank you banget buat Bapak Adi, Techno Bros, and also Pizza Boy. Jangan lupa untuk selalu follow Instagramnya Pizza Boy di @pizzaboy.id untuk mengetahui ada promo apa aja sih. And then mungkin kalian juga mau tahu ingredients apa aja sih mereka pakai. Yang tentunya pasti ingredients berkualitas dan bagaimana inspirasi mereka dalam buat pizza ini ya. Aku mau lanjut makan dulu. Habis itu selesai makan, kita makan lagi sampai loyangnya habis ya, biar nyokap sama Diego gak gue bagi, biarin aja ya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe whatever channel ya. Siapa sih WhatsApp yang gue? Terima kasih buat yang udah nonton video singkat review dari si Pizza Boy ini. Jangan lupa juga selalu follow pizzaboy.id, tadi aku udah mention. Follow juga Techno Bros channel untuk mengetahui update-update soal mini part video berikutnya. And kita ketemu lagi di episode berikutnya. Rian Widaya, sign out. Bye-bye!